Pek. Dalem. Iki kok nggone koncoku iki. Dari Ataya Shop. Bismillahirrahmanirrahim. Pomo ora iki. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Kita ada di Jekulo Kudus. Kita akan menengok Steel Buarning sih, titik. Udah lama, udah 2 bulan kayaknya kita ada kesini. Dan juga ada beberapa barang yang harus kita terimakan karena kami menjadi perantara datas menerokok. Saya mau bawa ini dulu. Assalamualaikum. Til, piye kabarmu? Ini kan ada keluyuran. Eh? Sama nih kuat. Lihat kena ya, lihat kena ya. Main nih di nang. Mau naik di? Heh? Buatan ngertos. Kena aku sih deh, kena. Tiga kena gaya nanti, lihat nanti. Oke, Mbak, jenengan, Mbak. Ora, Mas. Bu, sih, Mbak. Aduh, alhamdulillah. Nih. Til. Piye kabarmu? Apik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dadi anane ki berobat neh piye? Wis iso. Iku kelas Mas Tanjung Rejo li. Terus obate mendhet ing mriko. Kudus, Tanjung Sakit. Nek nggone nganu apotek Pemda. Apotek. Nggih. Terus wis. Jadi gini, kemarin tuh teman-teman mungkin nantilah Bu Ernings bisa bercerita. Selama ini kan kontrolnya mereka ke rumah sakit, tapi karena mungkin aturan maka kontrolnya diminta ke puskesmas. Tapi kok setelah itu Steel sempat seneng keluyuran ngono ya. Iya ora? Ngeluh. Sirae ngeluh. Oh, arti piye? Lah kayak cengkem obat ati. Kamu udah sehat? Sehat, Pak. Sehat ta? Sehat tenan ora? Aku kok kader kaget kuwi titik nganggo anteng-anteng anyar. Seneng sih kan ngeluh anyar. Til. Dalam. Tapi jipo obat nang gone apotek Pemda gak bayar ya? Apa tuku? Mbak. Oh, ya wis. Hanya pengalihan tempat. Sistem saja. Iya. Prosedur. Iya, dan itu aturan yang harus diikuti. Ini juga pembelajaran buat teman-teman semua bahwa iya ana aturane ndak bisa menurut kita gitu loh. Kita harus mengikuti gitu. Sudah ditolong berobat gratis itu udah luar biasa. Dan kita memang harus mengikuti ya, Ti. Ndak kayak kontrol nanti saya ini, Ce. Mangke spesian terus mangke teng puskesmas. Podo karo Steel. Karena memang kondisinya sudah baik, ya, jadi bisa dikontrol ke nek puskesmas ya. Ah, yo geser sih, Dek. Iki mesti masak sapa le, Ti? Masak mae. Enggak ya apa ampe. Enggak itu napa. Ki mesti sarapan durung, Ti? Durung sarapan, Ti? Mpun ngadang. Ya wis ngadang. Ke ora ceria ngono le, Ti? Ya mau sudut durung tak gak ya iki sebungkus lho. Ya sebungkus e. Iki nek ngrokok sik. Ada teman kita yang spesial bawa ini. Dari mana ya? Dari Semarang. Oh, Semarang. Korekmu ndi, Til? Coba korek, Til. Monggo. Bisa, karo utut yang kena gak apa-apa, Til. Aman, Til. Ora apa-apa. Saya penting wes seneng, Til. Udus wedhoe kok. Iya wes diparingke. Pernah nih. Makasih.
cerah ceria deh dikasih rokok. Itu tak paring nang ibu ya. Nggih. Ben disimpen ora. Akeh utus eh, ora apa-apa utus ning kono gak apa-apa. Ana mastil sudah. Bisa buka orang ora bukano? Sudah mengurangi rokok satu bungkus dikurangi siji-siji sesimpen. Hanya kamu loh tuh setak gak ada sampres ini gitu 10 bungkus nanti itu liane ora tuh liane kayak sak batang malah tuh rokok kretek lu rokok kretek ya apa buat tuh batin apa napa yang penting rokok mana ya tuh daripada nyerang rokok serai ngelu kretek itu kalau di dari bunyi kretek ya bener berarti bukan kretek kretek cengkeh itu kalau dibakar bunyinya kretek-kretek gitu. Bluknya apa ini di? Lan-lan-lan-lan. Dia gelisah karena ibunya enggak cepat-cepat sampai gitu loh. Piye? Piye til? Sedep til. Heh? Rokok sedep? Sedep. Ini di anaknya keluyuran tenang apa orang? Ini omahai. Melu kerja yadi toh. Orang iso lah terus kepiye bakale. Nah, ben sehat teri noket berbulan-bulan lah nang. Kok bodoh tekane bodoh. Iki sebenarnya bodoh lho. Iya toh. Kene ben kan mulai kok bar bodoh toh tak parani ya. Iya, kita ketemu dia itu puasa. Lah iya. Puasa. Puasa kayak ketemu aku. Meneng wae, asik wong dewedi kowe. Bar bodoh mulai tak parani kae. Iya toh. Iki meh posone lho, Til, orang sasingkas. Ora ono malah. Dari kamu 10 sasi gue tuli gitu. Sangang sasi nang omah, mosok ora kerja-kerja neh nang. Ki pengin kerja apa? Mboten. Wah, kacau iki ya. Mboten pengen kerja. Ngancani ibu. Ngancani ibu ae, ngancani mangan apa ngancani turu? Sik-sik. Wes di. Nyapu-nyapu. Nyapu di sing mbok sapuni kene. Sengetan kono iko? Nggih. Iki dul. Nggih. Kuwi sing nyapu kene. Terus sampai mbok bakar ora? Mbok sampai mbok. Mbok apa no? Eh dibakar ya malah los ngobong barang dinga ya. Kanggo sapa? Titik ini ngerti sungkan, ngerti ewa, ngerti. Oh, malah aku sembuh jajak no beru, ora diri pun tak jajak no kualet. Aduh, kancane ya dipikir nana. Gara-gara ketemu penyak jadi kayak penyak daerah. Iki leh omben-ombennya Pak De Umar. Dari Amerika. Dari Amerika, Floridina. Wah. Rokok yang mau simpen? Eh, kenapa yang mau simpen? Saya cerita aku. Kayaknya orang di ibu, orang di imam. Paringi. Eh? Ambilos pisan seplat kok. Eh, ya, mau berarti. Aku diopeni mak dipakani dikei rokok. Amok amote. Lah ngomong dipakani. Amote. Ya, Bu. Mau diparingi maem dicokolo apa? Heeh. Amok ae, Dik. Amok ae guyu. Anjing mbah anjing. Mati kok nira di rumahiku. Ah iya, era til. Kayak dina iki mau gak kerja? Mboten. Jauh tekan dene yati jam piro? Tengah wolu aku rek. Aku lali. Ngene mae. Ora padha dadi bengi. Mboten mae. Lah terus yati piye? Kalau gak manse maksudnya. Lah lo dhewe iki mamot. Iya karena saya semalam tuh ngabari lali esok meleng. Baru pagi tadi tak kabari. Mbak Ti. Ini kan arep bodo. Biasanya nek poso ngopo wae ngono kok. Sampean. Poso. Poso ora? Nih poso ning nak pas ra kuat ya gemuka. Lah terawih ora ngono kuwi. Mae sing tarawih. Jogo omah. Jogo omah apa jogo TV? TV-ne rusak, Pak. Dandakno. Didandakno terus rusak neh kok lha rasa-rasa dandak. Iya, rasa dandakno, Pak. Kan dandake karo beli baru tuh malah hematan. TV gede ora tabunge iku. TV gede sing marngit niku kok mriku. Wes uwi. Nggih, setahunan. Ngerti tak duit go tuku TV wae ngono piye? Ya mesti eman ibuke. Anjing dandane nang omah ora iso kirae. Wah, no dek aku tukang sing gedhe. Nah, malah gue, Dek.
Hemat niku. Hemat niku. Hemat kono aku tekor ngono til. Apa ya bagi hari ini mereka komunikatif banget. Setil lelaki iki lah komunikatif ya. Berkali-kali yo menang mau ganggih tok. Iya cocok kira tapi nganggo parabola apa nganggo antena. Gambare cetak. Gambare wis sampe. Oh cetak. Hmm. Biasanya kan delok sinetron ngono niku. Nggih. Apa? Film-film. Terus artis-artis selebritis ngono. Piye no rasane kan delok artis ngono. Ya, rasane ya seneng. Kok wong kok doayu-ayu ngono ra. Seneng niku. Kowe biasane nek sinetron sing nangis-nangis ngene ku seneng delok apa lho. Melu nangis sisan. Asap kubur ngono. Melihat mereka iku ya seneng. Nek diambil se, terus tak takok itil. Nek kontrol mangkat dhewe apa ditromae? Tromae. Ya mau mangkat dhewe ku piye mbek lek malah bingung Pak ngalung-ngalung. Ngalung kok kaya apa teh? Ente. Eh? Tapi njupuk mae. Tapi karena ditakoni dokter ah. Mboten. Mau njupuk tok ono? Nggih. Nggih gak melu. Nasi atur ge mboten. Mboten. Kenapa? Ora apa-apa. Dagiarku pek kowe. Kira karena kepengin dolan omah kowe atur. Mboten. Heh. Wah, ora main ge util lah. Jujur iku. Jujur. Ora kepengin dolan omah kono kowe. Jujur iku. Mboten ngerti. Nah, lah yo kon ngetoro Yadi. Sayang ini. Dia ndak mau kerja. Semangat untuk kerjanya belum ada. Kerja yo. Apa yo iki ya? Di daftarno nek rehab kuwi ya. Sekarang dia kondusif banget. Sedang berubah jalan. Ben opo ya ben anu lho, Mas. Ada semangat untuk kerja. Fighting spiritnya itu lho mbok ngewangi mae tok, nyapu tok, terus tok. Nyapu nanu ngewangi raceng-raceng jangan. Ngono he. Ngomong piye ngono Uti? Mak tak wangi ngono. Mboten til wangi til. Piye mak? Mboten. Tapi secara to ngamuk dia. Kowe malah sekere ngamuk. Ayo nek ngene kuwi penak jek jago enggak? Iya, dan ini memang obat dan dia menyadari bahwa dia butuh obat dan dia mau konsumsi. Obat terus dia harus kerja ben nyekel duit. Oh, nek ora nyekel duit ngelu kok. Pasane kudu nesu, sing dinesu iki sapa? Ngomong anake Supret lho. Heh, Supret. Anu metu anake Supret. Oh, anak jembut. Metu terus nunggu tim mriku. Anak sekolah anu no. Untuk dibayar. Iya, dibayar Supret. Jos, tidak perlu kita sebutkan berapa nih, ya. Yeah. Yang penting kue seneng. Enggir seneng. Kacang cili-cili. Aku pol seneng ke sekolah. Sekolah TK. Buten SD. Kelas biro. Kali. Oh, cili-cili. Mulai melaku buat gandeng ngono. Kayak anakmu Dewi. Lakir, saya takut jujur. Kira aku pengen di anak Dewi. Nena Dewi kali sih inten wah. Ya luru bojo ah. Bocah nganggur pula itu, wegah pak. Ayo, wegah kromati. Nggak, aku belum buat gaya. Udah gelem ya. Gelem, aku belum buat gaya pak malah. Ngabut-ngabut. Ya, apa-apa ya. Ngerumati maknya, apa-apa. Maknya ben sehat awet, itu jana stil barang. Lem tuku mas ini nanti, ke melu tuku. Mungkin maknya sing baske, dengan ane melampah sanjarnya ya ten. Nah, ora apa-apa cerita-cerita. Apa cerita ra sida deh. Kontrole nganu. Kadhe harus. Pelaku kena boran angkutan, ron ojek. Ngono. Nek dile tuku nek dicekul. Lha iki gak di sepeda. Bagas sepeda ontel. Ning anu wis rek ngoten nggo anu ku di nggoku. Ora dene pedhot. Wis rek. Ngepok. Ngepok karo. Sepeda masih siji. Setunggal. Jalakno. Lah apa ta? Mboten usah. Ora usah. Dinggo ku nak pas penting-penting tok, Bu. Wih, nek adik ponakan kula kula. Gonjek nae mboten purun nak bubula petok teng sekolah nae nang numpak sepeda gonjek. Mbok isin aku. Ah, ngoten no. Terus jaluke numpak apa? Mantap.
Kisah mau ngerti? Mboten sakit. Ha kene iki kula mantep terus sikil kula suwak-suwak kok Pak kula terus mlebu teng rumah sakit Madirayu niki dijahit di nganuni. Lha kenapa? Apa mantep iki? Kula diajari supre, dicolno ki ambaan kula gos, kula buanterke nabrak wae terus Mboten nate ben. Kula ndek ben. Kabeh kuwi tatate nyasar teng karapan teng budi seneng cah wedok. Heeh. Eh ya ten kesampe. Eh ngono. Sek. Wedoke sandi. Karapan. Karapan. Karapan apa dene Pak Motor kesasaran karapan. Kabehe niku pun stres niku terus budi ambek ngono iki. Kluyuran tekan karapan. Nak niku ku ngasal pembantune ku lho Pak. Marai. Tidak nak aku rutin panggilan aku tin. Mureng bocai. Yo raga tu adil nak mureng dilus jarkan dil. Kabel tis kok isobok porok kene ku di band pi ya ceritane. Iki di mana kabel tis adil. Iya. Lah iyo kok bok talak nasi ku kenceng ibi ya. Sendiri cini barang sendiri kau tin. Sendiri tin. Kipodai dan dua-duanya itu masuk ke daging karena mungkin terlalu kuwenceng dia dulu. Kuwenceng terus terlalu lama di awal. Enggak loro di bentil. Sakit. Tapi pun menang ae kowe ora njaluk tolong wong nyopot no. Mboten. Boten. Heeh. Nek kepotong kuku sing motong mae apa kamu? Potong sendiri. Pakai? Pakai gunting. Enggak pakai pisau. Mbak Tik tapi kan Dik Ben tahu di pacar. Pacar. Nek kula seneng tiange mboten seneng ku Bu. Kok udah mboten di pacar ngene Bu. Awak seneng ya ya. Di pacar ngene Bu. Aduh, ngene iki aku kudu ngomong piye teh? Bertepuk sebelah tangan ngono. Sebelah tangan. Tapi kira apa-apa? Apa-apa? Nek tak pikir ngoten. Di ben. Di ben apa pikir? Terus dadi ngene iki kowe. Jadi di ben arep pikir di orang ngene iki teh. Nggih. Assalamualaikum. Allah. Kayak mudi. Allah, kalau nganane anu ngertas Pak Adi ya. Motor nopo bensin kula niki numbas kene iku. Heeh. Penting ngene. Kira nang mobil sinau urip ngono ah. Nggih. Teng ndi? Dadi polo iku. Nek pom bensin iku kelaling iku. Kelaling iki pom bensin riki ya Pak. Iya, di polo. Apa iku? Keto asale saka telo. Ini lho Mbak Tira apa-apa? Motong itu iku Niki toko estil paring no estil pisan pas dino itu mau yang sepuluh yang setugal mau disai ngerti? Nganu ya apa ini jenisnya? Apa? Ketan itu Mboten, ketok sing ijo niku. Oh, pulih. Warane minum ae. Mas Irul. Lho, Mbak Ti, kamu, Mbak. Lho lah. Sopo? Jenengan pripun kabar, Ibu? Wis sae. Sehat. Ning anane aku diceritani bojone Yadi. Jare setel tau kuyuran ae. Nggih. Kandil kuyuran. Iki pundi-pundi, Pak? Tak kandi. Heh? Kok lo ya kaget dikandani bojone Yadi kuwi. Ngluyur gak mulai ngono apa piye? Nggih, ngluk anu. Enjang ngantos soten ndi mantuk, Pak. Mulai dhewe. Nggih. Tekan ndi til kaya kluyuran kuncit. Tak takoki. Kowe takoki Mbak Yum, kenapa kowe kok mumpung-mumpung sirammu ngelu apa piye? Era ndi udut. Paringi mae, kebe ku kurang pun paringi dia tumbas seplat. Paringi tumbas meh. Piro kenapa? Mau ati. Bener aja gua ayu nemu ae. Terus akhirnya kowe siram ngelu mumpung-mumpung ngono mlaku. Tekon mleh Mbak Yum ora gelem. Gelem. Kalau yang nanti suklo nggih pas masak oh priki jujak kula lho kok ana panonan wonten mobil panjang teng mriki heeh ngono ngono ngoten terus sing ngeten
ini ki omae Mbak Harning singgi. Terus? Terus ini ki wonten bantuan saking anu. Kondi? Saan pabrik tisu. Hmm. Pati. Pati. Wonten berasnya, wonten gulane, wonten doke. Iya, suweneng kuwi. Suweneng ya Pak. Seneng luar biasa Pak. Seneng luar biasa. B. Dalam. Iki kok ngguni konco putih dari Atayah Sob. Jadi ada salah satu teman kami mengirimkan tas khusus kanggo Titi. Buka otik. Tas kanggo kowe. Ora tak buka iku sengaja. Pakete yo meneh kote. Jeneng yo ora apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pomo ora iku. Tas berjalan-jalan gitu. Oh, udah lama itu. Karena kita punya waktunya baru sekarang. Ya langsung aja ya, gak tak bongkar berarti. Oke. Samping berarti. Nah. Kowe ana lopene. Kerana anu ndek cengklonge. Ana jero paling sih. Jero buka. Gampang kok di kok. Alhamdulillah ini. Wih. Piye teh rasane teh? Awak diparingi kok. Terus niki. Kasih. Amit tun sewu. Niki ada uang. 3,5 juta. Mangke dihitung. Bener orang, nek kurang tak tambahi. Nek luweh pen. 3,5 juta dari teman-teman kami dari keluarga besar Sinaurip Kang Gempan jenengan sak keluarga. Mu jare tipine rusak udah ndak tipe apa-apa. Ya. Nek to? Nek dedekno ndak pirang. Ayo kok, nggih ya. Nggih. Jam. Jam apa? Jam dindi. Iko rusak ije iso ngono kok, Dik. Monggo diwilis riyen. Mudah menawa kurang malah repot aku. Betul. Betul. 3,5. Mbak Tik pinter ngitung ora 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 kurang. Awa ya. Bisa mrenakno. Titik iki iso mrenakno. Jalan-jalan. Jalan-jalan Mario burung. Beri buat rasane Bu Ning. Alhamdulillah barokah sinau urip karenge kebarasan paringi rezeki kali Gusti Kang Maha Kuwasa mantar sa Indonesia. Amin 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 amin. Keluarga besar lah ya. Keluarga besar itu yang meliputi kami, semua penonton, semua yang membantu, yang mensupport, yang mendukung. Semuanya dimudahkan semuanya dan semua ODGJ yang sudah bareng dengan kami semakin sehat semuanya. Kerja ya nah ngono iso nyambung amin ade. Nah, ya nah, kerja ya. Aja muni mboten. Di satu sisi beliau sebetulnya bisa menguasai. Dan beliau sadar bahwa kondisi ini saya harus minum obat itu loh. Ya semoga-moga nanti yang terbaik lah ya, yang terbaik buat Mbak Titik dan Setil. Kayak udah dalam rumahku tuh. Emak tawani jalan rumah Pak Adi ya deh. Kok jalan rumah tawani yang kayak nanam bengi. Aku bengi ya jalan rumah ya. Jalan rumah ya gitu. Enak. Rata kali ya ibu. Siji. Sedino berapa batang? Tenang umat dulu ngeten. Mak kalau sendiri bawangan lu kayak rumah goni karo gue. Mau tetes mudah-mudahan bisa cobalah untuk jagong dengan pihak-pihak terkait. Kita coba komunikasikan dengan pihak Marco Laras, mudah-mudahan nanti ya kita dapat ikuti semua prosedurnya jajal. Tak jajal ya Bu. Setelah ikut pelatihan nek menawa iso ben nopo nggih. Duwe semangat urip ngono lho, ora semangat mangan karo rokok-rokok. Ya. Kerja bertani. Mas Singkono, gak no pak pagar bedengan to, bebek opo petek. Gak nggak tersayang nggak tuh? Ya. Yang baik nanti melu bakul mie ayam bakso kok pak. Hmm. Mungkin pati. Mati mereka, nggak ada mulai
bakso mbak. Tapi pas jumat waras. Mana stres? Ya mana stres yang lain? Bisa lah lu guyu. Wes gangguan jiwa kok. Ayo iso piye? Nang orang guyu banget. Boten. Iso kerja. Ya kerja atil. Iso kerja ngono kok, Til. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa tengok lagi rong sasi ya kurang hari ini. Ya karena kita sibuk dan ya piye ya sebanyak hal yang dikerjakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa datang menyampaikan amanah beberapa teman. Dan harapan saya nanti kalau ada yang mau datang lagi, lebih baik datang lagi ke sini ya. Kayak yang tadi itu datang. Roh langsung kondisi Bu Arningsih dan keluarga bisa berinteraksi dengan Stil dengan Titik. Boh, besok kapan lah Titik mungkin dijak metu Mbak ini kowe Titik. Dijak jajan. Nanti ditatakno tanggale ya Titik. Aku soalnya nek minggu ngarep adikku Malang. Kita ke Malang minggu depan aku ya. Nek Malang. Gitu ah, ngoten nggih, Bu ning nggih. Dalam nyuwun pamit nggih. Amin 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 amin. Paringi rezeki. Amin. Nggih 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 amin. Ya Titik. Sami-sami. Ketemuan Ibu. Siap. Pokoknya yang terbaik lah buat mereka ini. Luar biasa. Satu sama lain saling mensupport, saling mendukung. Semoga-moga Bu Ningnya pinaringan sehat. Sampai nanti tiba masanya harus selesai semuanya. Selesai. Dan anak-anaknya tetap bisa survive menjalani kehidupan. Still dan kerja. Oke. Nah terlalu, susah selalu, berbagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.